Irwin Allen adalah seorang produser dan sutradara film dan televisi Amerika yang sangat berpengaruh di era 60-an. Karya televisinya kebanyakan bergenre fiksi ilmiah yang sangat sukses ketika ditayangkan. 4 karyanya menjadi masterpiece dan telah disiarkan TVRI pada era 70-an dan 80-an yakni Voyage to the Bottom of the Sea, Lost in Space, The Time Tunnel, dan The Land of the Giants. Serial televisi Voyage to the Bottom of the Sea merupakan serial film televisi fiksi ilmiah pertama karya Irwin Allen. Serial ini menceritakan petualangan sebuah kapal selam bertenaga nuklir yang dinamakan Sea View dalam misi penelitian di bawah laut. Kapal selam ini membawa misi rahasia mempertahankan planet Bumi dari ancaman luar angkasa. Kapal selam Sea View didesain dan dikomandoi oleh Laksamana Angkatan Laut Harriman Nelson dan Komandan Kapal Selam Lee Crane yang dibantu beberapa krunya. Serial ini diproduksi sampai 4 musim dari tahun 1964 sampai 68 dengan jumlah 110 episode. Pada musim pertama, alurnya bercerita tentang Perang Dingin melawan suatu pemerintah asing dengan kisah spionase. Juga ditampilkan monster laut, alien dan dinosaurus, namun musuh utamanya tetap pemerintah asing tadi. Pada musim keduanya serial Voyage to the Bottom of the Sea bergulir dengan memperkenalkan kapal selam mini yang bisa terbang yakni Flying Sub. Pesawat futuristik ini tampak seperti ikan pari, dengan penumpang 2 orang dan bisa meluncur di bawah air atau melompat keluar dari lautan dan terbang dengan kekuatan jet di udara. Serial TV Voyage to the Bottom of the Sea dibuat berdasarkan cerita film tahun 1960 dengan judul yang sama. Boleh dikatakan serial ini paling sukses di Amerika dibandingkan dengan 3 film seri fiksi ilmiah Irwin Allen lainnya. Sedangkan TVRI menayangkan Voyage to the Bottom of the Sea pada awal 80-an setiap minggu malam bersamaan dengan serial Irwin Allen lainnya, The Time Tunnel, namun berbeda hari. Beginilah narasi pada opening The Time Tunnel. Dua ilmuwan Amerika tersesat dalam labirin yang berputar-putar di masa lalu dan masa depan, selama percobaan pertama pada proyek terbesar dan paling rahasia di Amerika, terowongan waktu. Tony Newman dan Doug Phillips sekarang jatuh tak berdaya menuju petualangan baru yang fantastis di suatu tempat di sepanjang koridor waktu yang tak terbatas. Serial TVRI The Time Tunnel dimulai ketika pemerintah membangun sebuah proyek mesin terowongan waktu yang bernilai miliaran dolar. Sebagai penanggung jawab, dua ilmuwan muda yakni Dr. Doug Phillips dan Dr. Tony Newman. Suatu ketika seorang senator dari Washington mengancam akan menghentikan pendanaan jika proyek ambisius itu tidak selesai. Mau tidak mau proyek terowongan waktu harus segera dipercepat. Dalam upaya menyelesaikan proyek ini, Tony mencoba mesin terowongan waktu, namun upayanya malah membuat dia terjebak di masa lalu. Doug mencoba menolongnya dengan melompat dalam mesin terowongan waktu dan malah ikut terjebak bersama rekannya Tony. Dan beginilah cerita tiap episode berjalan, kedua ilmuwan itu melompat dari satu peristiwa bersejarah ke peristiwa penting lainnya. Seperti peristiwa Perang Dunia, penyerangan Pearl Harbor, kemunculan Komet Halley dan peristiwa bersejarah lainnya. Ada salah satu episode The Time Tunnel yang mengisahkan Tony dan Doug terlempar ke peristiwa letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tahun 1883. Mereka berdua ikut terlibat di dalam peristiwa-peristiwa tersebut sekaligus berusaha mengatasi permasalahan yang timbul, sembari berupaya mencoba pulang ke waktu masa kini. Film seri The Time Tunnel ditayangkan di TVRI pada tahun 1980 dan 1981 setiap Jumat malam mulai pukul 10:30. Secara keseluruhan serial ini diproduksi sebanyak 30 episode dengan pembuatan September tahun 66 sampai dengan April tahun 1967. Cerita Lost in Space dimulai ketika pemerintah Amerika Serikat bersiap untuk menjelajah ruang angkasa. Keluarga Robinson terpilih untuk meninggalkan bumi dengan kapal luar angkasa Jupiter 2 dalam misi mencari planet layak huni mirip bumi yang mengorbit bintang Alpha Centauri. Planet ini rencananya akan digunakan sebagai hunian baru manusia bumi. Kapal Jupiter 2 berdiri setinggi 2 lantai dan berisi peralatan ilmiah paling canggih yang bisa dibayangkan. Namun, seorang mata-mata dari negara asing, Kolonel Zachary Smith, terperangkap di kapal saat mencoba menyabotase pesawat hingga ikut setelah lepas landas.
Bobot ekstra Kolonel Smith menyebabkan Jupiter II terlempar keluar jalur, mengirimkannya tersesat keluar angkasa yang tak terbatas. Pesawat itu akhirnya mendarat di sebuah planet tak dikenal yang dijadikan sebagai rumah sementara. Episode musim pertama menceritakan petualangan mereka di planet tersebut yang dinamakan Cerberus. Ditemani sebuah robot yang menjadi ciri khas dari serial ini. Musim kedua dan ketiga berfokus pada bagaimana memperbaiki pesawat Jupiter dan pencarian kapal tersebut oleh otoritas. Robinson memutuskan untuk melanjutkan misi. Juga konflik dengan tokoh antagonis Kolonel Smith yang bersikeras ingin kembali ke bumi, namun kemampuannya sangat berguna untuk perbaikan pesawat Jupiter II. Lost in Space ditayangkan di TVRI pada awal tahun 70-an. Lost in Space merupakan karya Irwin Allen yang terinspirasi oleh buku The Swiss Robinson dan komik dengan judul Space Family Robinson. Pada tahun 2018, Netflix mendaur ulang serial Lost in Space dan ditayangkan sebanyak 20 episode. Serial televisi Land of the Giants merupakan serial karya Irwin Allen yang paling memorable bagi pemirsa TVRI zaman dahulu. Terutama sosok para raksasa yang zaman itu begitu realistis. Dikisahkan tahun 1983 atau sebenarnya 15 tahun ke depan dari tahun 1968 ketika serial ini itu ditayangkan. Sebuah pesawat transportasi luar angkasa yang dinamakan Spindrift terperangkap dalam badai luar angkasa. Alih-alih menyelesaikan penerbangan antara Los Angeles dan London, pesawat itu jatuh di sebuah planet asing. Planet ini sangat mirip dengan bumi kecuali orang-orangnya dan segalanya 12 kali lebih besar dari sebelumnya di bumi. Kapten Steve Martin dengan perwira pertama Dan Erickson dan pramugarinya Betty tidak hanya harus menjaga agar penumpang tetap hidup tetapi juga berupaya menemukan jalan pulang. Dari penumpang tersebut ada seorang wanita, Valerie Scott yang nantinya akan menjadi hambatan hati sang kapten. Juga di manifest penumpang ada perampok bank yang melarikan diri Alexander, seorang bocah lelaki Barry, dan seorang insinyur yang tahu segalanya Mark Wilson. Berbagai campuran karakternya sangat mirip dengan kru dari Lost in Space. Ada banyak adegan drama yang mendebarkan dalam serial fiksi ilmiah ini, khususnya dengan para raksasa yang ingin menangkap para kru pesawat yang terdampar untuk mendapatkan teknologi canggih dan menemukan jalan mereka sendiri ke bumi yang pasti kaya akan sumber daya. Ada beberapa raksasa yang ternyata terlibat konflik dengan pemerintahan raksasa yang akhirnya bekerja sama dengan Kapten Steve dan kawan-kawan. Sebagian dari anggota tim ada tertangkap sehingga membutuhkan penyelamatan yang berbahaya oleh anggota lainnya. Land of the Giants adalah produksi atau karya terakhir Irwin Allen, sehingga banyak properti atau set produksi yang sama dengan yang ditemukan dalam Voyage to the Bottom of the Sea, The Time Tunnel, dan Lost in Space.